namun tak semua bisa menjadi terbaik. Teman terbaik adalah dia yang menggunakan telinganya untuk mendengarkan curahan hati, memberikan pundaknya tempat bersandar di kala lelah, mengangkat tangannya untuk menghapus tetesan air mata, bisa melihat masalah temannya tanpa bertanya. Dia akan berusaha membuat suasana penuh canda tawa, mampu menjaga rahasia, saling berbagi, dan paling pengertian. Tetap ingat teman lama meski ada yang baru. Bukan hanya datang saat bahagia, tetapi akan tetap ada saat terluka. Melewati masa sulit bersama, jika sudah menemukannya, maka pertahankan dan jangan pernah lepaskan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!